Halo guys, jumpa lagi dengan Otomotif Vlog Channel. Info seputar dunia otomotif ada di sini. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis kerusakan ban bisa kita lihat di sini. Pertama, aut atau tidak rata. Penyebab dan rekomendasinya bisa kita baca. Tingkat kebentur samping, biasanya ini terbentur benda keras. Jadi kita harus berhati-hati ketika melewati jalan lubang, itu bisa menyebabkan ban rusak juga. Ketiga, led running. Ini karena ban diserangkan pada waktu kondisi kempes. Keempat, fitting CDU. Ini karena tekanan angin ban kurang biasanya. Jadi jangan lupa periksa rutin tekanan ban Anda. Yang kelima, spot wheel. Ini terjadi karena pengereman mendadak, suspensi rusak, atau balance dari roda tidak bagus. Kemudian ada cup corrosion yang keenam. Ini karena terjadi karena kontaminasi. Kalau mungkin terjadi dan kenapa segera ditambal. Kemudian ada oxen crack. Jadi karena cara menyimpan yang kurang baik, bukan yang berlebih. Jadi kita harus memperhatikan muatan dari kendaraan kita. Kemudian ada setup penetrasian. Biasanya ini terjadi karena tertusuk benda tajam. Tidak tembus ke sampingnya. Hati-hati di jalan mengendarai kendaraan pada waktu jalan yang rusak. Kemudian sedikit informasi tentang instruksi kendaraan.